Ini adalah hasil video Redmi S2. Bagaimana hasilnya ya, bisa lihat sendiri. Kalau di sini sih kelihatan ya lumayan goyang-goyang, soalnya saya mah pakai tangan. Ini ada pohon cabai. Ini adalah hasil video Redmi Note 5. Bisa dilihat sendiri hasilnya. Kalau di sini sih lumayan anteng. Ini pohon cabenya. Oke. Hasilnya kok agak ngeblur-ngeblur gini ya. Kalau rekamnya bareng-bareng, kalau dilihat dari layarnya sih warnanya lebih gunjreng yang Redmi Note 5. Ini rumah zaman dahulu.